dari beberapa pihak ya. Itu orang untuk caleg DPRD Kabupaten Kota. Ya. Nah, jadi totalnya ada PKB 2 orang untuk caleg DPRD Kabupaten Kota. Partai Gerindra tidak ada penambahan dari yang pertama kemarin. Kemudian PDI Perjuangan ada 1 orang caleg DPRD Kabupaten Kota. Kemudian Partai Golkar ada 2 orang yang rinciannya adalah 1 orang dari caleg DPRD Provinsi dan 1 orang caleg DPRD Kabupaten Kota. Kemudian Nasdem tidak ada. Partai Garuda juga tidak ada penambahan. Kemudian Partai Berkarya ada penambahan 3 orang. Ya. Caleg DPRD Provinsi 1 orang dan caleg DPRD Kabupaten Kota 2 orang. Kemudian PKS ada penambahan 1 orang caleg DPRD Kabupaten Kota. Kemudian Partai Perindo ada penambahan 2 caleg di DPRD Kabupaten Kota. Kemudian P3 yang sebelumnya kita umumkan di daftar pertama tidak ada. Kali ini ada 3 orang ya, di caleg DPRD Kabupaten Kota semuanya. Kemudian PSI Unio, PAN yang sebelumnya ada 4 orang. Hari ini kami mengumumkan 2 orang lagi, 1 orang di caleg DPRD Provinsi dan 1 orang di caleg DPRD Kabupaten Kota. Kemudian untuk Partai Hanura ada penambahan 6 orang, 1 di DPRD Provinsi dan 5 orang caleg di DPRD Kabupaten Kota. Kemudian Partai Demokrat ada penambahan 6 orang juga, 1 orang di caleg DPRD Provinsi dan 5 orang di caleg DPRD Kabupaten Kota. Kemudian PBB ada penambahan 2 orang caleg DPRD Provinsi dan PKP Indonesia ada penambahan 2 orang dari DPRD Kabupaten Kota. Jadi totalnya semuanya digabungkan dengan yang pertama berjumlah 40 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Nah, ditambahkan sekarang menjadi 30 orang untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Totalnya ada 70 orang. Yes. Itu di luar DPD. Di DPD tidak ada penambahan. Rinciannya teman-teman sudah ada di siaran pers ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil itu nanti ditunggu oleh teman-teman dan dilihat. Jadi totalnya kemarin itu ada 40 orang, sekitar 30 orang, maka total caleg mantan napi korupsi itu berjumlah 70 orang. Sekarang itu Pak Tuan, saya kembali kepada Pak Tuan.